Makan apa, lawan? Makan biawak. Biawak campur singkong. Hah? Campur daun singkong. Bah, iyalah. Oke, kawan-kawan. Kali ini golon murah yang masak. Jadi katanya dia akan coba campurkan biawak hutan yang kemarin masih ada sisanya, campur daun singkong. Kita coba tes rasanya. Lumayan ternyata. Pas dong. Nah, mantap kan? Oke. Luar biasa di situ. Luar biasa. Ekornya masih ada. Mirip ular. Asoro cukup kagu tadi. Nah. Kurang jauh-jauh ke Mongko. Dagingnya mirip daging ikan baung, tapi dia rasanya kayak daging ayam, ya. Malah enak dari ayam, ya galon. Jadi saya teman-teman tahu kenapa saya tidak gemuk, makan full kan, karena setiap kali saya makan saya sedikit yang makan nasi sebenarnya, banyak makan sayur maupun daging. Ini pun rasanya sudah mau kenyang. Maka ekornya ini. Golon ini sudah saya tanya kemarin. Jadi kalau melapar malam itu dia cari nasi katanya tengah malam.
keranjang. Kebetulan tadi saya ngamuk sama rumput di keliling pondok ini karena sudah tumbuh besar, jadi golon murah yang masak. Ternyata kalau campur daun singkong juga enak, tapi bewak hutan saya enak, belum pernah coba. Kalau bewak sungai, bewak sungai itu biasanya bau ya, bewak hutan ini tidak ada bau sama sekali. Bola kayak orang lelen. Pelanggaran itu dit. Ngkulon. Ngasilon. Tambah lagi. Mantap ya. Ini be. Rong kita. Lebih kok. Turun tu. Okey. Aduh, sayang sekali. Golon murah tambah lagi, karena katanya karena dia campur biawak, jadi daun singkongnya melebihi rasa biawaknya, enaknya. Thank you.
Oke. Selesai. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe.